Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Ciparuk City. Di video kali ini saya akan berbagi tips tentang Facebook, yaitu tentang cara mengamankan akun Facebook supaya tidak mudah dibaca atau dihack oleh orang lain. Jadi buat kalian semuanya yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe terlebih dahulu dan bunyikan tombol loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini. Oke, untuk pertama kita langsung masuk ke Facebook. Lalu kalian klik aja bagian atas pojok kanan yang ada garis 3. Lalu kalian cari aja di sini pengaturan. Oke, untuk pengaturan pertama kalian klik aja informasi pribadi. Lalu kalian klik aja alamat emailnya. Lalu di sini kalian usahakan emailnya aktif. Lalu kalian ubah menjadi hanya saya. Jadi orang lain tidak bisa melihat email kita. Ini saya kasih email 2. Ini saya kasih email 2. Oke, lalu untuk yang keduanya, kalian masukkan nomor telepon yang kalian pakai atau aktif. Lalu langkah kedua, kalian klik aja keamanan dan login. Jadi kalian di sini harus tahu tempat Anda login, klik aja di sini. Jadi untuk di sini bagi kalian yang menurut kalian mencurigakan alamat-alamat tersebut, lalu kalian di sini lihat aja dengan aplikasi dengan alamat di sini sudah tertulis lengkap ya teman-teman. Jadi menurut kalian yang menurut kalian ini bukan tempat kalian buka Facebook, harap kalian hapus. Contohnya seperti ini, kalian klik aja titik 3 ini, kalian klik keluar. Oke, jadi langkah ketiga, kalian harus mengaktifkan dapat mendapatkan peringatan tentang login tidak dikenal. Jadi kalian di sini tinggal aktifkan dapatkan pemberitahuan. Oke, kita checklist semuanya. Kita checklist. Jadi jika kalian sudah melakukan ini semua, lalu kalian kembali aja. Lalu kalian gunakan autentikasi dua faktor. Oke, tinggal kita klik mulai. Gunakan nomor yang berbeda aplikasi Autitek. Jadi kita mengirimkan kode ke nomor tersebut. Jadi di sini harus nomor kita harus aktif ya teman-teman. Nah, oke, jika sudah ada SMS masuk, kalian klik aja kode konfirmasinya. Lalu kalian tulis saja angka yang sudah masuk dalam SMS nomor tersebut ya teman-teman. Lalu kalian klik aja berikutnya. Oke, tutorialnya sampai di sini. Semoga bermanfaat dan semoga juga Facebook kita selalu aman di tangan kalian masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali.